Nah. Wow, 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 wow. Oh, wow. Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Papa Nopa. Hari ini aku mau main game bertemakan zombie. Nama gamenya adalah Zombieland VR Headshot Fever. Sesuai dengan nama gamenya, aku bakal mainin di VR headset ini, teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung main aja. Oke nih, aku sudah masuk di dalam gamenya. Nah, di sini menu-menunya unik sekali. Nih. Jadi kalau mau kita select level, kita harus mendatangi yang cewek itu. Ini ceweknya namanya Little Rock. Nah, kalau misalnya mau loadout atau pilih-pilih senjata, upgrade senjata, kita datangin orang itu, Tallahassee. Nah, di atas juga ada achievement, terus ada gun range buat latihan. Oh iya, jadi ini tuh gamenya tembak-tembakan zombie gitu, teman-teman. Kita harus menyelesaikan misi nih. Kita langsung aja ke level select. Nah, okay. Jadi kita pilih yang ini, yang headshot fever. Nah, terus di sini juga ada tingkat kesulitannya nih. Ada rookie, advanced, expert, sama pro. Nah, sebenarnya yang rookie ini aku sudah pernah mainin, tapi kita mainin lagi aja. Oke, di sini ada tiga pilihan apa ya, tempat untuk menyelesaikan misi. Kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, oke, kita start level. Later, I'm pulling for you. Oke. Here we go. Oke, jadi ini kita dikasih dua senjata, yang satu pistol dan yang satu ini shotgun. Kita langsung mulai aja. Remember, double tap. It's a rule. Oke. Oh, habis. Okay. Jangan sampai zombinya mendekat kita. Headshot. Headshot. Ini masih gampang ya, karena masih level rookie nih. Can't stop, won't stop. Wow, wow, wow. Jadi kalau mau cepet harus headshot. Oh, nah kalau ada benda seperti itu kita harus tembak. Karena kalau enggak nanti dia kena ke kita. Oke, ini masih gampang ya, stage complete. Rekor waktunya, wah dapat skornya cuma D nih. Oke, sekarang kita back to home. Kita akan lanjut ke tempat kedua ya. Tadi di sini, sekarang kita pindah ke tempat ini. Jadi dia makin cepat waktunya, dia makin apa ya, besar kemungkinan dapat achievement. Oke, okay. Ini tempatnya beda, kita langsung aja. Zombieland Invitational. Shooting homers gives a penalty. I should have mentioned that. Oh. Sorry. Shut up, guy. Oh, okay.
shoot homers. We're looking for a checkpoint. Oh, kita bisa reload senjatanya. Wow. Kalau ada yang dekat-dekat gini, kita pakai shotgun. Cuma shotgun ini pelurunya terbatas ya. Oh, hi, Mom. Not ideal. Say goodbye to Mommy. If you love someone, let's go. Nah. Ada beberapa zombie yang di dadanya itu ada bomnya. Ini nggak boleh kita tembak dadanya. Kalau nggak dia bakal meledak. Oke. Waduh, skornya jelek banget nih. Nah, kita sekarang pilih tempat yang ketiga, yang terakhir di level yang rookie ini. It feels so forced. Oke. Okay. Whatever. Kita coba main cepat. Junkyard run. It's a rite of passage. Hot dog. That's a redneck for good job. Pakai headshot nih. Oke. Big guy. Wah, ini ada yang gede nih. Bahaya. Okay. Sometimes losing has the best reward. Experience. Okay, masih dapat D ya. Nah, itu dia level rookie ya. Level rookie itu dia yang paling gampang. Oke, tadi kita sudah mencoba yang level rookie. Sekarang kita coba yang advance nih. Ini yang lebih susah. Oke. Motherfucking mosquitoes. I fucking hate mosquitoes. Kita coba apakah bisa. Oh. Punch the clock. Okay. Let's go to work. Jadi nanti kita bakal naik ke atas. Keep trying. Wow, ada yang cepet banget nih. Bahaya. Ada lagi. Wih, habis. It's on.
ada yang diem aja situ. Did the dream just die? Kaget. Dia juga ada di pinggir ya. Oke. Ini gila. Ini cepet banget sih. Bahaya. You can pick it back up. Ini kalau di sini mesti lihat kanan kiri. Wow. Boom. Oke. Cukup mengagetkan karena ada beberapa zombie yang tiba-tiba muncul dari pinggir. Oke, D lagi. Kenapa sih D terus ya? Ini mesti lebih cepat kayaknya biar dapat rank yang di atas D. Oke. Please make it stop. Sekarang kita pilih tempat yang ini. Yang kedua. Fuck him up. Time to kill your zombie eggs. Langsung saja. So cathartic, right? Whoa. Again? Yes. That's how you're supposed to do it. Let's go. Ini apa teriak-teriak nih. Oh, gini nih, kalau kena lempar bakal hitam. Bummer birthmark. Oke. Ini agak susah ya, cukup sekali dua kali tembak. Tiba-tiba ada di bawah. Wow. Mati. Sayang sekali. Oke, kita coba lagi ya. Kenapa ya barusan mati? Kayaknya telat nembak gitu. Oke, jadi kita ulang yang level advance di tempat yang kedua. Later, Gator. Langsung saja. Oke. Not bad. Wow. Now you're talking. Okay. Here's your cross. Close enough for a chance. Kena tembak lagi. Okay. That'll be hard to make back up.
Ih, banyak yang lempar ini gini. Susah banget. Wow. Lupa kalau di sini ada zombie. Yeah. Nah, tadi kita mati di sini. Quick, out the fire escape. Okay. Wah, ini lama banget. 2 menit. Okay, sekarang kita mainin tempat yang ketiga, yang terakhir di level advance. Wah, sebentar. Ada senjata baru. What in the turkey balls do you want? Get the fuck back out there. Mana ya? Bisa nih. Oh ya, ini senjatanya udah di upgrade ya. Sudah di-upgrade semua. Tidak ada senjata baru. Yaudah, kita langsung aja. Oke. 4 yang ketiga. This is Trent's place? Oh, malam-malam ya. He was gonna be your best man? Oh, ini apa nih? Katanya. Delighting your zombie best friend is like the broiest good bro thing you can do. Oh, hi Trent. Bye Trent. Ini zombie yang ini bisa mengerahkan zombie yang lain. Dia harus dimatikan duluan. Wah. No. Kita dilempar-lempar. Bahaya. Oke. This place smells equal parts delicious and rancid. Wow, sudah habis. Yang shotgun sudah habis. Kita harus pelan-pelan ya. Mati. Oke, kita coba sekali lagi restart ya. Susah banget ya ini. Langsung saja. Biar cepat mati nih harus headshot ya. Ada yang ngelempar nih.
Dari mana itu? Sini nih, agak susahnya. Soalnya banyak yang lempar. Jangan sampai kena. Oh, tadi kita mati di sini nih. Oke, akhirnya berhasil juga. Oke, kita kembali ke home. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah level selanjutnya terbuka? For more familiar training locations, which nah, led me to a Mr. Ini dia, level unlock. Jadi ini semua achievement-nya. Jadi kalau semuanya terpenuhi, kita bakal dapat invitation ke game yang lebih seru lagi. Nah, kalau ini mungkin dia dapat senjata baru nih. Kita lihat. Sometimes when I get really high, nah, ini dia level yang selanjutnya, expert. Tapi ini kayaknya susah ya. Oke, jadi gamenya cukup seru ya, cukup menegangkan. Cuman karena durasinya terlalu lama, jadi aku cukupkan dulu mainnya segitu. Kemungkinan nanti aku bakal main lagi untuk level expert sama pro-nya gitu. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Segitu aja videonya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.